Ada satu orang ibu, dia datang kepada satu ulama. Wahai Syekh, anak saya susah diajak bangun malam. Jangankan bangun malam, bangun subuh saja susah. Paksa, suruh dia bangun bangun malam, suruh dia bangun subuh paling tidak. Bilang sulit, saya paksa bangunkan, saya siram air, tetap sulit nggak bangun. Ya, kalau begitu saya mau tanya, kalau di rumah kamu terjadi kebakaran, ada api menyala, kamu biarkan anak kamu tertidur? Tidak, pasti saya bangunkan. Nggak bangun juga, kamu panggil dia nggak bangun, tetap bakalan saya paksa. Bagaimanapun caranya, saya seret, pokoknya dia mesti bangun. Jangan sampai dia dilalap api terbakar. Maka dia bilang, sesungguhnya apinya Allah, api neraka lebih dahsyat dari api dunia. Harusnya kita tetap paksa bangunkan anak tersebut. Bagaimanapun juga, jangan sampai tumbuh anak tersebut, tumbuh dalam keadaan setiap hari dikencingi syaitan telinganya.